Wali Kota Jambi Haji Syarif Hasyam melepas keberangkatan peserta SCP dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi ke Singapura. SCP merupakan pendidikan pelatihan di bidang kesehatan yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Singapura kepada pemerintah Kota Jambi. Keberangkatan kali ini merupakan kali keempat dengan tiap keberangkatan berjumlah 25 orang. Peserta dalam kegiatan ini merupakan Kepala Puskesmas, Pejabat Dinas Kesehatan, dan Pejabat Rumah Sakit Umum Abdul Manap. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yuliati. Acara pelepasan dilangsungkan di Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Jambi berharap para peserta pelatihan mampu membuat perubahan, baik etos kerja maupun mental bagi para ASN, khususnya pelaku kesehatan di Kota Jambi. Jadi nanti kalau mau bawa anak, mau bawa silakan. Kami melepas para Kepala Puskesmas dan Pejabat Dinas Kesehatan dan Pejabat Rumah Sakit Umum Abdul Manap untuk mengikuti program SCV di Singapura selama 5 hari, yaitu pendidikan pelatihan di bidang kesehatan yang diberikan fasilitas oleh Kementerian Luar Negeri Singapura kepada kita, khususnya pemerintah Kota Jambi. Dan ini sudah angkatan yang customers-nya adalah angkatan yang keempat. Satu angkatan itu jumlahnya 25 orang, ini sudah keempat kalinya. Harapan kami bahwa dengan program yang sudah kita laksanakan berkelanjutan ini bisa membuat perubahan baik etos kerja, mental bagi ASN di Kota Jambi, khususnya yang saat ini adalah pelaku-pelaku kesehatan. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata. 1, 2, 3.